Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Siva. Ya udah, sekarang kita doakan Siva. Semoga Siva lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Kepada ketua kelas silakan berdoa. Agung. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita tempuh, yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku semangat untuk ilmu sebagai implementasi surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, yang indikatornya membiasakan berperilaku percaya diri, rajin, tekun, teliti sebagai implementasi semangat menuntut ilmu. Yang kedua yaitu memahami Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah tentang menuntut ilmu. Yaitu yang pertama menyebutkan arti surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Yang kedua menjelaskan makna isi kandungan. Dan yang ketiga mengidentifikasi hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Yang terakhir yaitu membaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah dengan tartil. Yang indikatornya yaitu mendemonstrasikan bacaan surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah dengan tartil. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan arti surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah tentang menuntut ilmu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna isi kandungan surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tentang menuntut ilmu. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hukum Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Ulang. Baik, di sini kita akan mempelajari tema yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, siapakah maha ilmu itu? Allah. Siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikatakan Al-Alim yaitu maha mengetahui. Nah, di sini ibu akan menjelaskan ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu, yaitu Quran surat Ar-Rahman dan juga surat Al-Mujadalah. Nah, di sini ada peta konsep. Di sini ibu akan membagi 3 kelompok ya. Nggih. Jadi ini yang pertama ini kelompok 1, yang kedua ini kelompok 2 dan yang ketiga ini kelompok 3. Ya, 3 kelompok 1 atau 2. 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 2
33. Ada yang ditanyakan? Di sini mas? Kamu kelompok 3. Ibu memberi waktu 5 menit ya, silahkan dipelajari mulai sekarang. Yang sudah siap, silahkan langsung berdiri dan memaparkan hasil diskusinya. Silahkan didiskusikan mulai sekarang. Ya Pak. Bu, artinya enggak ada Bu. Ketelisur. Ada yang ditanyakan sama Iga? Sudah selesai Bu. Sudah siap? Ya. Langsung saja siapa yang mewakili? Ini Bu, yang pinter. Nah, berdiri saja di tempat. Apa namanya? Ditanyakan kan? Baik, yang lain didengarkan ya. Ya, yang pertama yaitu membaca surah Ar-Rahman ayat 33. Pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyaallah jinni wal insi. Innakum antum min aqtaris samawati wal ardi. Min aqtaris samawati wal ardi fa'budu. La ta'buduna illa bi sultan. Sadaqallahul adzim. Baliknya. Baliknya. Ini Mas. Baliknya. Coba tenang Mas. Yang artinya. Terus. Terus. Kemarin. Pen Mas. Ya itu. Ya itu. Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah. Untuk Mas. Rahman. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu panas pada bus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman. Mas yakin belum makan ya? Makanya tadi keliru buka halamannya. Ayo lanjut. Sikan dengan Bu. Ini bukan berdiri. Ini bukan menurut hasil saya sendiri. Ini saya melihat dari sini. Jadi ini merupakan sebuah majas yang majas si berbola yang mana ini kesindiran untuk umat dari jin hambanya Allah Subhanahu Wa Taala semua. Bahwasanya di sini ada kata-kata menembus penjuru langit dan bumi. Di sini umat manusia atau hamba Allah itu harus lebih semangat lagi mencari ilmu, lebih semangat lagi dalam bertingkah laku dan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Jadi
kalau ini kalau memiliki kekuatan itu harus ingat kepada sang pemilik kekuatan. Jadi di sini intinya tidak boleh sombong. Terima kasih kelompok 3. Lanjut kelompok 2. Berdiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Syamsiyah. Jadi Al-Syamsiyah adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan Al Asy-Syamsiyah apabila terdapat Al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu huruf Ta, Ta, Dal, Ba, Ro, Za, Sin, Shin, Shod, Gon, Go, Go, Lam, Gon. Jadi apabila terdapat huruf Al kemudian diikuti dengan 14 huruf ini, maka dinamakan dengan Al-Syamsiyah atau Idrom Syamsiyah. Nah, contohnya seperti bacaan Kul A'udzu birabbin nas. Bin nas ini termasuk bacaan Asy-Syamsiyah karena salah terdapat Al kemudian diikuti dengan huruf Nun. Huruf Nun ini termasuk dari salah satu huruf Asy-Syamsiyah. Selanjutnya yaitu Al-Qamariyah, yaitu suatu lafaz yang mengandung Al bacaannya apabila terdapat Al yang bertemu huruf hijaiyah yaitu Alif, Ba, Jim, Ha, Ho, Ain, Boi, Fa, Ho, Fa, Lim, Mau, Ha, Ya. Contohnya seperti Naruhil Mukoda, di mana Al diikuti huruf Mim. Lanjut, bapak satu. Kandungan ayat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Panas ya Bu? Iya, berdiri. Kandungan ayat, kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu ayat ini menjelaskan tentang berlapang-lapang kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Jadi kalau di dalam tempat mencari ilmu itu Mas, bentar Mas. Yang lainnya didengarkan ya. Iya Bu. Apabila kita berada pada tempat untuk menuntut ilmu, baik itulah di masjid atau majelis taklim dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang yang lain untuk sama-sama mendengarkan, mendapatkan tempat duduk yang layak dan saling mengapresiasi satu sama lain. Terima kasih. Tidak paham aku. Jadi intinya dari dua surat dua ayat ini yaitu menjelaskan tentang menuntut ilmu. Nah, di sini ibu ada beberapa bukan ayat. Ada. Woi. Woi bu. Yang ingin maju 3 orang saja. Gini.
Liwetnya apa, Bu? Konato. Supreses. Alhamdulillah.
diberikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya Ibu ingin sekali untuk anak-anak supaya semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun sering mengeluh tapi tetap semangat. Oke, siap? Ya. Baik, sekian dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, bersama-sama berdoa mulai. Tuh.